kemana ini Wayan dan Chandra? Biasanya mereka main di sini sudah. Apa mereka ke rumah baca ya? Ebe tapi sana saja kalau begitu, eh. Seperti ini nih kerangka yang seimbang. Wah, iya. Berarti harus diukur dengan benar ya, Kak? Ya iyalah, Yan. Kayak badanku seimbang sama makannya. Wah, kalau layangannya segede kamu, mana bisa terbang? Iya juga ya. Ya sudah, tinggal dihiaskan. Terus layanganku ini gimana, Kak? Pasti salah juga. Masa sih? Sini, coba kakak lihat. Ini hampir sempurna. Hanya kurang sedikit aja. Lemnya di sisi kiri kebanyakan. Nanti akibatnya juga bisa kurang seimbang. Tuh kan, apa aku bilang, Chan? Pasti nggak bener juga. Tapi beda dong, kerangkaku bener. Tetap aja nggak bener. Selamat pagi semua. Pagi, Martha. Sedang sibuk apa kalian? Bikin layangan, tak? Wow, layangan. So pasti keren, oh. Iya dong, siapa dulu? Iya, tak. Seperti punyaku. Gambarnya es krim. Keren, kan? Iya juga ya. Kalau begitu, Beta mau juga bikin, eh? Ah, enggak. Ini tuh mainan anak laki-laki, tahu? Kenapa begitu? Ah, Wayan, kamu ngarang aja deh. Enggak kok, tak. Anak cewek juga boleh. Itu sudah. Kakak bilang boleh. Aduh, bukan apa-apa, Kak. Ntar kalau anak cewek ikut-ikutan main, bakal ribet deh. Wayani, kok begitu sekali? Gini aja, Martha nggak usah bikin layangan baru. Pakai yang dua ini aja. Kalian mainnya barengan, bisa gantian kok. Nah iya, gitu aja. Iya deh. Itu sudah. Terima kasih ya. Du, main layangan asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata pada kumpul di sini. Ini, mereka lagi bikin layangan. Nanti kita main sama-sama, eh? Oh, iya. Martha, tadi udah bilangin soal Bu Guru Ajeng belum? Astaga! Lupa sudah. Aduh, maaf. Tadi so asik deng layangan, eh. Kenapa emang, Nis? Nah, gini. Teh Dewi bilang ke Nisa, katanya Bu Guru Ajeng mau pindah tugas keluar kota. Yang guru bahasa Indonesia itu, Nis? Iya, Kak. Yah, Bu Ajeng kadang pinjam buku juga ke sini. Kenapa ya ibu pindah? Dengar-dengar, karena bu guru dijadikan kepala sekolah di tempat lain. Oh, gitu. Aduh, sayang ya. Padahal Bu Ajeng guru kesayangan kita. Iya, tadi aku sama Nisa ada bicara sudah. Ada rencana. Buat bikin kado kenang-kenangan. Wah, iya. Usul yang bagus tuh. Apa ya kira-kira hadiahnya? Sesuatu yang Ibu Ajeng suka dan ingat selalu dengan kita. Gimana kalau kita kasih kue buatan mamaku?
Pasti Bu Ajeng suka deh. Aduh, kalau kue sih bisa langsung habis dimakan. Nggak mungkin Ibu simpan terus. Oh, iya juga ya. Kalau kita kasih tas, sepatu atau dompet, gimana? Ha-ah, bagus itu. Kan bisa Ibu pakai kalau tugas di sana nanti. Kalau sepatu, kita harus tahu nomornya. Ntar nggak jadi kejutan dong. Iya, lagi pula kita harus kumpulin uang jajan kan buat beli barang itu. Dan kita nggak tahu harga yang bagus berapa. Iya, belum tentu uang jajan kita cukup. Iya ya. Yah, jadi apa atuh? Yah, tidak usah barang mahal. Yang penting bisa diingat selalu sama beliau. Apa ya? Kakak ada usul menarik nih. Gimana kalau kalian berfoto bersama, lalu dibuat figura gitu? Wah, usul yang bagus, Kak. Iya, pasti nanti Ibu Ajeng suka dan ingat kita selalu kalau lihat foto kita. Yeay, mantap! Ya sudah, kalau begitu, lusa kalian datang lagi aja. Sore-sore ya, jam 4 gitu. Kakak nanti yang fotoin kalian. Yeay! Asik! Asik! Siap, Kak! Siap, Kak! Kalian bisa main di taman bermain sana. Anginnya bagus loh di sana. Makasih ya, Kak. Kami main layangan dulu. Mainnya jangan rebutan ya. Gantian aja. Jangan lupa, lusa kita foto-foto ya. Oh, siap, Kak! Siap!